mendukung program pemerintah mewujudkan 1 juta vaksin satu hari, Polri mendirikan gerai vaksin presisi di seluruh Polda, Polres, dan Polsek jajaran se-Indonesia guna memfasilitasi masyarakat yang belum mendapat vaksin COVID-19. Gerai vaksin presisi tersebar di seluruh wilayah, tidak hanya di kantor polisi, namun juga tersedia di pusat perbelanjaan, apartemen, secara mobile, maupun drive-thru. Untuk melakukan vaksin di gerai vaksin presisi, syaratnya sangat mudah. Anda hanya perlu membawa kartu tanda penduduk atau KTP tanpa terbatas syarat domisili. Artinya, KTP dari luar daerah dapat diterima di seluruh gerai vaksin presisi di seluruh wilayah Indonesia. Syarat berikutnya berusia minimal 18 tahun, kondisi tubuh yang sehat, tidak dalam kondisi sakit, serta tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Setelah divaksin, tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu gunakan masker. Ayo, segera datang ke gerai vaksin presisi di wilayah kamu. Bersama, kita memutus mata rantai penyebaran virus corona melalui vaksin, guna membentuk kekebalan kelompok, masyarakat sehat, dan ekonomi bangkit.